Halo, selamat pagi teman-teman. Nih mau bangun sahur dulu, tapi sebelum aku sahur, aku mau kasih makan kucing-kucingku dulu. Aduh. Iya nih. Aku mau kasih makan kucing-kucingku dulu, kita keluar di sana, oke. Okay. Ini bener-bener apa? Nggak ada settingan. Langsung muka nih langsung berasa dek gitu ya. Halo, ini mereka. Good morning, baby. Ini anaknya Zabu, ini anaknya Mia. Eh Mia. Siapa Cimut? Itu di bawah ada Cimut. Mereka makanannya masih. Ya elah. Ada mau di mau itu, mau makan sahur ya. Ya. Ini si Mia nih. Sama anak-anaknya nih. Iya, kalau si Mia mah udah pasti habis makanannya dia. Ini ada si Milo. Hai Milo. Milo mau makan ya? Bentar ya. Aku buka dulu. Aku mau kasih ke ini dulu, si Mia dulu. Aduh. Yap. Dimakan ya Mia. Selamat sahur. Jangan lupa anak-anaknya juga disusuin yang banyak. Kamu mau? Kamu mau? Oke. Ini dia mau guys. Nih, monggo. Dia makan. Ya elah, udah besar ya si Milo ya. Iya, udah besar si Milo. Di bawah sini ada si apa? Ciprut tuh. Kasih dia si Ciprut dah. Hai Prut. Hai Prut. Nih teman-teman YouTube kada kangen nih sama kamu, Prut. Ah, elah. Nih, ini si Ciprut nih. Makanya dia di sini. Soalnya apa? Soalnya dia kan agak ya, tahu guys, kemarin dia agak-agak normal gitu untuk apa giginya. Jadi makanya di tempatnya agak tinggi seperti ini sih supaya dia makanannya enggak jatuh-jatuh ke bawah gitu. Makannya banyak ya. Duh, senengnya. Udah. Udah guys, gitu aja ngasih makan sahurnya ke teman-teman ya, teman-teman ke kucing-kucing aku ya. Ya, anak-anaknya tuh. Ih, anak-anaknya Mia tuh udah besar-besar. Ya elah, udah ada yang nimbrung. Lu kan gak bisa makan. Hei, dijilat-jilat doang, tau gak? Makanannya dijilat-jilat doang sama mereka, guys. Oh my god. Makanannya cuma dijilat-jilat doang gitu sama mereka. Lu makan apa, Tong? Eh, biar mama kamu yang makan. Kalian mah kagak usah makan. Kalian mah kagak usah makan. Ih, biar mama Mia aja yang makan. Ada-ada aja sih nih baby nih. Lucu-lucu banget dah. Lucu-lucu banget dah. Lucu-lucu banget dah. Ya ampun, udah besar ya ampun. Gak nyangka deh. Ini udah sebulan nih guys usianya nih mereka. Iya, lucu banget. Badannya gembul-gembul gitu. Soalnya kan intensif banget kan disusuin sama Mia. Jadi Mia itu sehari bisa makan tuh sampai 7 kali gitu. Dia makan tuh sampai 7 kali loh guys. Si Mia ini gara-gara apa? Gara-gara nyusuin 5 ekor kucing itu anaknya. Lu gak usah nimbrung, Tong. Ah. Ya gara-gara nyusuin anaknya ini gitu. Jadi banyak banget kan apa? Kayak air susu yang diproduksi sama si Mia. Jadi dia membutuhkan banyak sekali makanan. Dan lebih dari
biasanya gitu. Bisa sampai 3 kali lipatnya deh. Kalau sehari biasanya aku kasih 2 kali, ini aku ngasihnya 6 kali gitu. Super dah pokoknya. Ini si Sebi tuh nongkrongin. Sebi. Lu ngapain? Lu ngapain? Lu mau makan? Yuk, ke dalam yuk. Lu makan sama gue yuk, yuk. Cecil. Sebi, Cecil. Kita ke dalam lagi. Oke. Nah, udah. Ini udah padang nih, apa udah? Ini tinggal kasih makan mereka. Di sini ada si Mia, si Sebi sama si Cecil. Ya, yuk kasih makan yuk. Tapi kasih makannya di lantai aja, nggak apa-apa. Kagak punya itu apa tempat makan. Soalnya udah dipakai semua di sana, habis kan. Ya udah, mereka makannya di bawah lantai gini aja deh. Udah, aku berdua makan di situ. Yang itu apa sih? Ini ada si siapa namanya nih? Si Bubu aku taruh di dalam kamar, soalnya dia kan lagi proses buat penyembuhan jamur kan guys. Makanya aku kasih taruh di kamar sendiri, jadi biar nggak ngeluarin yang lainnya gitu loh. Aku asingkan lah istilahnya seperti itu. Tapi dia kasihan banget kan mbak. Dia juga kasih lapar nih. Ya udah keluar aja. Iya, selamat sahur semuanya. Nih si Bubu, si Cecil sama si Sabin udah pada sahur nih. Kalian udah pada sahur belum teman-teman? Kalian makan apa aja hari ini? Pastikan puasa kalian full ya 30 hari supaya nanti bisa ikut lebaran. Gitu. Oke, ini lahap banget makannya. Bu, ya ampun, Bu. Udah situ-situ makan situ aja. Badan Bu anget banget loh. Ya masih kayak panas gitu, guys. Kayaknya aku butuh kayak ini dikasih si Bu ini. Anu deh, apa obat deh, kayaknya badannya panas gitu. Aku mau kasih ini aja deh. Oke, nanti bentar deh. Nih ada Sunmol, penuh paracetamol ya. Jadi biasanya kalau kucing-kucingku panas aku kasih ini biar ya agak meringankan panasnya mereka sih gitu ya. Jadi biar panasnya itu agak reda gitu loh guys. Kita langsung tuangkan aja ke dikocok dulu. Kalau minum obat harusnya nih dituangin aja sedikit aja nih. Pokoknya kalau masih kitten tuh paling enggak tuh 2 mil gitu loh guys. 4 mil atau 2 mil gitu deh. Ini kan ada ukurannya tuh di sini 1 2 3 4. Kita sampai ke angka 4 sampai 5. Oke. Nanti kita langsung kasihkan ke Bubu aja ya. Yuk, Bu. Kamu harus minum obat nih. Alhamdulillah. Gimana? Sebi jangan ngalangin lah. Ih, kebiasaan dah. Kebiasaan pada naik-naik begitu. Kebiasaan lu juga kebiasaan, Sil. Oke guys, hari ini gitu aja kali ya guys ya. Aku mau pergi sahur. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Ih, kau udah imsak? Ayolah, ya belum sahur.